melihat kesulitannya sendiri mungkin Kak, apalagi di masa pandemi. Sempat ada kendala Kak dalam stok bahan atau seperti apa? Iya, kalau kendalanya sebenarnya di karena kan di Makassar belum belum ada penyamak kulit, jadi kita masih bergantung full dari luar. Jadi untuk sementara kemarin-kemarin saya ambil bahan baku kulitnya ada mulai dari Solo, Jogja dan Surabaya. Kendala utama itu juga sebenarnya karena kan tadi di Makassar belum ada penyamak kulit yang menurut saya dan teman-teman crafter lain cocok untuk dibuat produksi kerajinan kulit seperti ini. Makanya kami masih ngambil di luar. Mungkin kendalanya itu sih, untuk bahan baku. Untuk awal mulanya kenapa pilih kulit? Karena yang pertama saya memang dari awal suka kerajinan-kerajinan yang berbau kerajinan. Kita mulai dari kayu, kain, dan yang saya rasa cocok ya ini kulit. Jadi saya ikut, awalnya saya ikut kelas dari teman-teman 314 Future Space yang dimentori langsung oleh teman Inis Party namanya. Saya ikut kelasnya, dan setelah kelas saya coba tanya-tanya alat apa yang mendasar dibutuhkan untuk buat buat kerajinan kulit ini. Kemudian setelah itu diliskan sama teman-teman Indis tadi, coba buat dan beranikan diri untuk buat brand sendiri. Ya ini aku suka. Sarannya untuk sementara masih di sosial media, masih di Instagram sama ya Instagram. Terus kalau harganya mungkin dari range harga dari berapa ke berapa? Per produk? Iya. Per produk kalau mulai dari gantungan kunci kisaran 35 sampai 65 ribuan. Kayak gini 35 sampai hampir sama kayak sampai 65 ribuan juga. Kalau dompet macam-macam tergantung kerumitannya. Jadi kan ada beberapa slot, jadi makin banyak jahitan yang dibuat, harganya bisa jadi makin ke atas. Halo, perkenalkan, nama saya Abdul Karim Ahmad, biasa dipanggil Karim, biasa juga dipanggil Bayur. Jadi ini adalah produk saya yang bernama Aku Suka Leadercraft.